Lovers, balik lagi nih sama gue Puspa dan gue Dina. By the way, DW Lovers, gak kerasa ya, kita tuh udah sampai di pertengahan tahun aja nih. Yap, semoga DW Lovers di rumah dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Oh iya Din, kita kan udah lumayan lama nih ya stay at home. Kira-kira gimana ya caranya biar gue tetap produktif selama di rumah aja? Nah, pas banget nih Pus, karena episode kali ini tuh bakal seru banget dan bikin kalian semua jadi lebih produktif lagi. Wah, apa tuh Din, kalau boleh tahu di spill dong? Kalian semua pasti punya makanan favorit kan? Ada sih makanan favorit gue, pokoknya tuh yang pedes-pedes. Nah, kalau makanan favorit gue itu sate. Daripada tusuk satenya gue buang, mending gue jadiin kreasi. Hah? Tusuk sate? Emangnya bisa dijadiin apaan aja tuh? Penasaran kan? Nah, ternyata tusuk sate itu bisa dijadiin wall grid loh. Iya dong pastinya, gue sama DW Lovers penasaran banget gimana cara buatnya. Makanya, terus pantengin kita di Do It Yourself. Hasilnya bagus kan? Surprisingly, hasilnya bagus dan bermanfaat sih, Din. Kok lo bisa ya kepikiran ide sekreatif ini? Iya dong, wall grid ini sangat bermanfaat loh. Bisa dijadiin gantungan koleksi foto, kacamata, catatan, dan masih banyak lagi. Dan juga wall grid ini tuh gampang banget dibuatnya. Jadi, dia lewat di rumah pasti bisa deh buatnya. Wah, kalau gitu gue juga mau coba buat deh di rumah. Nah, DW Lovers, kalian juga jangan lupa praktekin ya. By the way, Din, lo sama DW Lovers pasti punya tote bag kan di rumah? Pastinya, tote bag ini tuh sering banget gue pake. Apalagi untuk bawa barang-barang yang banyak, kepake banget deh. Oke, kalau gitu pas banget nih. Karena kali ini gue mau ngajakin kalian untuk bikin tote bag lama kalian jadi lebih trendy. Gimana tuh caranya, Pus? Cara tote bag gue tuh udah ngebosenin banget. Let's go, kita kepoin aja. Oh,
Nah, gimana tadi Din, tote bag-nya? Jadi lebih keren dan artistik gitu kan? Lebih pede makainya. Bener banget, Pus. Penampilan lo kelihatan lebih kece gitu. Iya, setuju. Dan gue mau ngingetin DIY lovers di rumah, buat jangan lupa praktekin kreasi wall grid dan tote bag-nya ya. Tapi sayang banget nih, kita udah di penghujung acara. Padahal gue masih mau berbagi tips and trick untuk DIY lovers di rumah. Eits, tahan dulu Din, tahan buat episode DIY selanjutnya. Makanya DIY lovers wajib banget untuk klik tombol subscribe, like, ketik komen, dan jangan lupa untuk di-share. Gak, tips dari episode kali ini bermanfaat. Nah, DIY lovers, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Oke, gue Puspa. Dan gue Dina. Pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Do it yourself.